Saat semakin
diberikan di dalam asalnya dari beliau-beliau yang punya anak beliau, saya kebayangkan itu wali santri.
berbuat harus berani bertanggung jawab. Jangan aku nak kau baik dong. Mau nak kau baik berasa rosak. Dan kanjeng Nabi yang disimpulkan oleh para imam, para imam, kewajibna orang tua ada anak itu udah betul. Hakul walad, adal walid, sab'ah. Hak anak yang ada pada orang tua itu ada 7. Ihsanul isim, nomor setongnya anak untuk kesehatan. Ihsanul adab, nomor 2 tata krama anak untuk kesehatan. Sopan santun anak untuk kesehatan. Nomor 3 ta'limul kitab, pengertiannya pada Al-Quran harus sehat. Nomor 4 ta'limu hubbin nabi, cinta nada kanjeng nabi kudu sehat. Nomor 5 ta'limu sibahah wa rimayah, anak kudu iajarin untuk sehat. Kalau berenang mampu berbela diri kudu sehat dan kuat. Jadi berenang dan bela diri atau macam-macam olahraga saya lain, nek itu sepak, kesehatannya sepak, kemampuan bela dirinya sepak. Nomor 6, rizqun thayyibun min halal. Rezekena ngakan minum biaya sekolah macam-macam kudu sepak. Nomor 7, tazwid tidak adrah. Mau nada gak dapat tono kudu epakabin kelaben sepak. Tapi sepak. Namanya 7 sepak. Dengan sepak bola tapi nega kewajibna orang tua mau di anak kok tuh pas sepak anak sepak ketok hiburu nega nyamana sepak tata ramana sepak napa boleh pengilmu na tentang Al-Quran sepak nomor 4 napa boleh cinta nak itu bukan yang nabi, cinta nak yang nabi waktu sepak, terus kesehatan dan kemampuan bela dirinya sepak, pas ekonomi nak anak sepak, terakhir Eva kabin kelaga sepak, namanya 7 sepak. Mereka terjemahan nanti bahasa Madura. Coba kajian kita ini kajian memakai bahasa Madura. Nah, karena kita ada di daerah Madura. Bekro cereng Madura ini. Cereng kita pulau Jawa bahasanya Madura. Betul bahasa mereka benar pulau Madura. Mereka pulau ya. Mesti kan mereka benar bahasa mereka sederet-sederet tentang minulio monggo kita sedoyo mulai nyaos gitu. Lalu menikah sudah tapi kali kalau berapa jangan ngawas gitu enggak mau saya naik ke Mesir dan naik ke Pulau Jawa nih kan betul bahasa naik ke Pulau Jawa tapi dari minyak anak koton Adam saya aja minta Madura Pulau Madura tak cukup Pulau Galam tak cukup meluber ke Pulau Jawa jauh sakingnya bener referendum pagi referendum AKB provinsi Madura betul-betul saja mempersetu benda Probolinggo Pasuruan nolok provinsi Madura saja nolok provinsi Madura macam dengan gubernur orang itu besar. Nah pagi lalu di pengajian mereka wali santri wajib hadir untuk menunjukkan kenapa keseriusan mendidik anak. Serius punya anak ini serius. Buatnya memang tidak serius. Tapi begitu sudah jadi, harus diusut dengan serius. Mengkunten banyak orang tua yang tidak jadi masuk surga gara-gara anak. Tak jadi masuk surga, burung masuk surga gara-gara anak. Anaknya tidak soleh. Anaknya tidak sepak iman tak sepak, akhlak tak sepak, akhlak buruk maksudnya bertanggung jawab dan segera buruk berani berbuat, berani tanggung jawab, saya berani berbuat kalau
kita lanjut kita ke pengajian Al-Qur'an tafsir Jalalain. Pengajian mereka ingin pengajian tanpa atek tombo hati obat hati karena Al-Qur'an mereka pacet tanpa atek atek sakit atek sombong atek kemkit atek cemacem keluar sok lo beres tapi mon ahli maca karena mereka cara oleh mungkin jamaah tanpa atek mereka kita beri nama saja jamaah tanpa atek ahlul Qur'an mereka kewajibnya terlalu perkara berat tapi tapi sok lo suatu itu jamaah mereka tidak boleh meninggalkan baca Qur'an setiap hari. Senang jen berakun saayat nyarah maja alaikum bidilawatil Qur'an walau ayatan ganidah sampai yang mengkotu maja Qur'an sebenarnya senang jen berakun satu benar mau sebenarnya saayat insyaallah nemebu hari sekian hatam itu kalau tahu hatam benar ya baca Qur'an cah misalnya ada apa? Oke, ada situ Bismillahirrahmanirrahim lagu ada ahad Alhamdulillahirrabbilalamin sadaqallahulazim ada sedih terus ya Arrahmanirrahim sadaqallahulazim ada selasa Maliki yaumiddin sadaqallahul azim saayat-saayat insyaallah 20 tahun tapi kalau panjenengan menapi panjenengan kesokan mau sadempel jempol ahsan mon gelem satu lembar ahsan mon panjenengan kesokan maca sampai setengah jus dua jempol dah mohon satu jus, oh jempolan mapan tak bisa kalau udah sama orang negara orang kutuan rocak nih kan untuk menunjukkan jempolan mapan ya. Soko ada dua kutuan rocak karakternya sangat cepat sahal di satu jus satu bulan khatam satu bulan khatam ahlul Qur'an udah repot ke gimana aku saya nyari minyak bawaan mereka sholat gulaku, sholat sobku, maca Qur'an. Dua halaman. Tegi lemalem sarana maca pada dua halaman. Jadi kabar. Alat loinya loi. Dua lumpir, dua lumpir, dua lumpir. Insya Allah tak ada pak dua puluh tahun mau gini kan. Dua tahun kan. Mau bisa setahun kan tak? Setahun. Kita bebi Ramadan khatam setong namun setong dua halaman alhamdulillah ahlul Qur'an dijamin masuk korma can biar artinya terus cak artinya bada Qur'an saya bilang artinya bada bada saya tak mengutang mau dengan bahasa Arab boleh saya bilang artinya boleh ini kan nomor setong benar ya jamaah mega jamaah kajian tafsir tabuna ateneka tafsir jalannya kodoh macam Qur'an tak benar sama cerita rasa ayat mulai saja yang satu ayat males itu nomor dua kenapa nomor dua mohon maaf cedera kun sarim luangkan waktu sedikit untuk sholat malam luangkan waktu sedikit saja untuk sholat mau bisa banyak rakaat 11 rakaat boleh tolong 11 rakaat kenge tolong 10 rakaat kenge jangan rakaat kenge serakaat kenge saya tak kenge masyarakat serakaat kenge kanjeng Nabi ada model hadis sahih riwayatnya Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Abbas digunakan Nabi alaikum bisolatil lail walau rakaatan wahidah
cekak deh ya tantretan bantu asarat malam teka abarak kum sarakaan teka abarak kum sarakaan syarat malam ya jadina syarat malam mak lebih Allah tak lebih makomah mahmuda kedudukan yang terpuji, posisi yang terpuji dalam kehidupan ini, posisi yang terpuji benar posisi hakim di bupati di gubernur benar. Jadi orang sese pak tegaklah jadi hakim ketua hakim yang koruptor kan sebenarnya kata mereka jadi orang sese pak di makom mahmuda sholat malam tegak abad akunsa nomor telok kenapa kewajiban kita maca istighfar tak banyak maos is istighfar nanti wirid kita itu adalah wirid istighfar yang lain-lain mau ditambah yang lain-lain lagi boleh tapi wirid wajibnya jamaah kita ini istighfar maca Quran di sholat malam anak pernah mata istighfar pembenca lagi orang sarang banyak matan ke banyak sarang matanya gampok banyak sarang orang lakai suku nengku orang bini lebat tu malah didoa siapa mata kopeng badan yang bertau orang cenderung ini lagi oh iya bener apa bener lagi ya pas tas dek pas menolak lebentar kopeng banyak sarang belum boleh colok ni ke masya Allah apa ya kau boleh lecek campak acerita saja macam ini mulut banyak salahnya kaki tangan kenapa boleh ateh dengan suudon toleng salah pada ayah kepada pak banyak salah ke buku banyak salah ke mejeri banyak salah ke mbak banyak salah ke guru banyak salah ke tangga banyak salah ke anak saya cenderung tua ke anak banyak salah karena tidak bisa melaksanakan tugas sebagai orang tua. Jadi kita beristighfar sebenarnya. Kanjeng Nabi siapa Nabi? Nabi, Kanjeng Nabi nikah. Maka istighfar tidak pernah kurang dari 100 kali sehari semalam. Tidak pernah kurang dari 100. Nek tak pon Kanjeng Nabi. Napa boleh merakun kau lebih panjenengan. Kulo maca istighfar iya ya. Telo kali pemerintah kok juga. Telo kali. Mana benar telo kali? 15 perak pak bukan kau sunat berapa? Katakan 5 kali juga sunatnya berapa pas? 15 lolo perak kan itu nanti saya mau nabi tidak pernah kurang dari 100 di hadis lain dikatakan tidak pernah kurang dari 70 karena itu kita harus baca istighfar yang banyak minimal pada bidang nabi minimal mau bisa lebih kalau ratus telok bisa tidak ada kewajiban karena tidak ada hadis yang menganjurkan harus 333 tidak ada perak lembek pula bi guru bulat nalai karena pula dagang kegantung ancor jogon otang sejogon jok saling aroma karangan masjid yang kejual lebih untuk nopelotan tak cukup sarangan dia yang mulai beli jadi buat melihat tubuh saya punya gelu baik, tapi Allah jauh nggak lebar yang ada di gambar jadi itu masih yang takri ya Allah dia malin, termapen, semua busuk, semua hebat ada pada kene kopen ya Allah buat mak siapa? Ateh mere mak siapa? Nyon sepur lah benar ya Allah. Cireng kanjeng Nabi 100 ban ben kanjeng Nabi pas pada 100 pi menang bi ben. Ban kanjeng Nabi le maksum mungkur maksum artinya orang yang bebas dari dosa, orang yang terjaga dari dosa, tak pernah lepas dosa. Itu kanjeng Nabi maksum mungkur. Ban ben berakut maksumnya mana coba? Nah, istighfar pak apa sih pak? Nah, kau udah pas baca ini. Robi Rizli lebih lebih tanya. Alhamdulillah kamu berdoa yang disatukan. Oleh jami ikhwan yang dalam mukminin dan mukminah, anak ayah dan ibu dan orang tua.
wali jamiil jiran wal asatid wa talama bi mahad al islam wali jamii man adlanani wa aanani benza terusat dan seterusat. Aku baca dari anak balik ini beristighfar untuk dirinya, untuk ayah bunda, untuk tante retan, untuk bini, untuk keluarga nabi ini, rentuan bini, mertua. Mata ada mertua, mertua tak baik, wah tak bisa mendapatkan istri kita, tak bisa di anak, karena kebaikan mertua, kecil dibesarkan, sakit apa beres, budu apa penter, sana beres, sana raja, sana rakti, pasti kan aku sampean. Maka kita harus berterima kasih kepada mertua, lalu kita doa kirim ketangke, mana ada ketangke, ketangke, ketangke butuh seorang sekolah. Orang orang yang nolongin kita akan lebih jempol kalau kita mau memaafkan dan mendoakan, memohonkan ampun orang-orang yang menzalimi kita. Allahumma firli wali jami iman zalamani. Ya Allah, semua rakyat tina dan semua rakyat sedoja orang yang menzalimi dekat tina. Jempol, jempol, eba. Moga-moga panjang umur jereng hebat. Amin. Tak usah dendam tentang kereta kita yang mendolimi kita. Maafkan semua. Apa yang didapat? Oh, ada keajaiban. Ada keajaiban. Apa keajaibannya? Ada jelek. Ramai pada orang datang ke kaula, pesen order potong kepala setiap hari satu komentar. Satu bulan 30 kontainer, keuntungannya 1 kilo, 1 dolar. Satu kontainer 20 ton, 20 ribu dolar. Oleh sangat mudah melonas otak lebih. Melonas. Gedes, atau kok kuasa nabus deh. Ini kasih kocak, hidden power. Hidden power. Power yang tersembunyi. Itu yang dikatakan qawwatul ma'un, kekuatan pertolongan dari Allah, kekuatan pertolongan dari Allah. Campur tangannya Allah dalam urusan kita. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan man athara istighfar ja'alallahu lahu makhraja wa ja'ala hammahu faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang mempunyai istighfar dan sepura ke Allah kelabar nonggongku, omgongku merasa ada yang salah nyon sepura ke Allah kelabar nonggongku banyak nyon sepura benar ya kan? Maka ada tiga jaminan dari Allah. Nomor satu, mondi kerusahaan di problematika di Allah beri beot diberi jalan keluar oleh Allah. Nomor dua, kalau dia susah bersedih maka sedihnya dan susahnya akan ditukar kegembiraan oleh Allah pada saatnya nanti. Dan yang terakhir, Allah akan beri rezeki dia di luar kalkulasinya, di luar dugaannya. Menurut dugaan dan kalkulasinya, area namun tepuh dapat misalnya 20 juta di kalkulasi kita, Allah akan ngasih 40 juta. Misalnya. Ada saja jalan untuk menjadi untung yang lebihnya. Kita ngeretan istighfar. Maka kewajiban kita benar ya, maca Quran walaupun seayat, ben malam syarat malam walaupun syarat kaat, dan beristighfar kelaben ongku-ongku telah ratos, telah bolong, telah bolong. Neka kewajiban kita, kita mungkin maus Al-Quran surat Al-Baqarah ayat setong sampai 2 beri ayat 4 sampai 5 harang sarang lagi mas pon macam orang pon gak berkurang saja aja ya gitu deh sebelum kok coba ada Quran kok pakai tafsir Jalalain itu kan Quran. Kalau sudah bawa tafsir Jalalain berarti sudah bawa ke ulang aja panjenengan lor lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.
ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Al-Baqarah. Nanti secara bertahap
ayat demi ayat akan kita baca. Niki. Maka mau kerancang ngomong. Amin. Maknanya bisa saya pakai ketika ngaji ini kan. Islamnya lengkap. Perundang-undangan antar negara pada waktu di Al-Baqarah ini sedikit-sedikit sudah dibahas. Di dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang pertama sampai ayat 20 menceritakan tentang tipe manusia di kota Madinah. Di kota Madinah itu tipe manusianya ada tiga macam. Ada manusia mukminin, manusia muttaqin. Nah, itu dari ayat 2 sampai ayat 4. Kemarin kita sudah bahas. Orang muttaqin itu orang cirinya ada berapa? Nomor 1, percaya ke setan. Nomor 2, asalah. Kacem deh kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya ke setan. Nomor 2, asalah wa yuqimuna shalah. Nomor 3, labba wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang muttaqin, orang mukminin cirinya 1 percaya kepada ghaib, 2 dia sholat, ketika dia infak, gampang percaya kepada Al-Quran, kepada Al-Kitab. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, percaya data Al-Quran. Itu yang keempat. Yang kelima, percaya data kitab-kitab Allah yang lain, Taurat, Injil, yang datang sebelumnya Al-Quran. Wa ma unzila min qablik. Itu yang kelima. Ciri yang keenam, wabil akhiratihum yuqinun, yakin akan ada akhirat, percaya akan ada hari pembalasan. Karena itu orang muttaqin, orang yang tidak pernah putus asa. Saya contoh pengencor tak putus asa dan tak kira bunuri. Sana jenetunya ekoyok-koyok, perjuangan mereka dia hambat. Efek nah edolimin, dimasukkan penjara kayak Bung Karno dimin, kayak Bung Hatta dimin, kayak Abdul Qadir Audah di Mesir. Pas boleh-boleh punya oleh pejuang-pejuang yang karena fitnah dia masuk ke dalam penjara. Mereka tidak pernah putus asa. Ada yang kita kalau mati ya nanti akan ada perhitungan di sana. Jangan kau kira yang menang sekarang ini kau hebat, menang selamanya nanti di akhirat atau surga. Oh, belum tentu. Yang menang hari ini mungkin bisa masuk neraka kelak. Yang kalah hari ini bisa saja masuk surga kelak. Yakin badan akhirat membuat tidak pernah patah semangat. Karena itu patah semangat oleh Al-Qur'an dikatakan kuhul al-yaksu kufur, patah semangat, putus asa, putus harapan, itu kufur, kafir. Benar mukminin, benar mukmin. Ini golongan pertama. Golongan kedua, golongan kafir. Ayat 6 dan ayat 7 nanti kita bahas. Itu orang kafir. Golongan ketiga, ayat 8 sampai ayat 20. Golongan orang yang kadang-kadang mukmin, kadang-kadang kafir. Namanya orang BKD, random kadang. Random kadang, BKD. Dalam bahasa Al-Qur'an munafikin, reng munafik. Ini paling banyak. Karena paling banyak dia dibahas 13 ayat. Orang mukminin hanya 4 ayat. Hanya 4 ayat dibahas oleh Allah Ta'ala. Dalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna, dan seterusnya sampai wa bil akhirati hum yuqinun. Kini kah orang-orang yang dikatakan beruntung, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang mempunyai 6 ciri tadi. Hanya 4 ayat, orang kafir 2 ayat. Karena orang kafir itu ternyata jarang orang kafir itu ternyata. Yang banyak itu orang yang kadang kafir, kadang iman. 13 ayat.
dia Kristen, tapi ya tidak mengikuti Kristen dengan benar. Dia Yahudi, saya menembok nih kak, saya menembok, saya taruh Injil asli, tak Yahudi om gue, tak taruh Nabi Musa dengan sungguh, kadang taruh setan. Dia Muslim, pengikutnya kencing Nabi Muhammad, tapi kadang taruh kencing Nabi Muhammad, kadang taruh setan. Sholatnya ikut kencing Nabi Muhammad, zakatnya ikut kencing Nabi Muhammad, begitu berpolitik, norok tobuh. Begitu berbudaya, berpakaian, norok iblis. Neka orang dengar-dengar negatif. Dan ini banyak, itu baik di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di Palestina, di mana-mana. DKD ini kasih paling banyak. DKD ini kadang kawan, kadang lawan. Dia satu masjid dengan kita, tapi dia tidak sepaham dalam soal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu rumah dengan kita, tapi tidak sepaham dalam soal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ajak apa jeng tahajud lek, marek jeng tahajud lek. Makle saya Pak Otik lek. Legu be. Gigaso. Lagu ya jen, marale ya bakal gue didibikan lagu gue. Padahal ini kalau urusan cinta, urusan suami istri, apa cinta keselakan? I love you kan, I love you kan. Mau tak dapat engkau repot kan, meser kok kepasa 100%. Nah, karena bacaan ben ngode, bacaan ben kelampia, bacaan ben perak mentahajud, apa bacaan kok dibibang? Kenapa kau cipta yang pakai? Satu rumah tak sepaham. Kenapa kau cipta sampean? Bawa tapok, jual tapok di rumah. Aja, tapok. Tidak boleh jual tapok di rumah. Mula tapok lagi. Pas Athena geli, ngamuk ke sampean. Jual tak taro ocah, jual tak taro. Aja, saya kok lagi saya kok terobik buat nolik dunia terobik buat pakai nangis suarga ya lek marah lek wajah berbingkok lek mak lek dunia akhirat kita jadi satu lek seneka cerita apa apa tem mau coba jok tem je aman tak saya tidak mau bertanya ini dah. Jadi gadi, jadi nak Umar keras, tapi ada. Jadi, tentu mereka ada orang DKD di tengah-tengah kita sendiri, dalam rumah tangga kita sendiri. Itu bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak kita, bisa ponakan kita. Kau tu elok elok mereka maklum. Tekanan, jangan aja. Mungkin kita tekanannya kan repot. Kadang tekanan, kadang kiri. Tak boleh. Nah, ini nanti banyak dibahas. Nah, mungkin kita membahas ayat C nomor 6 di. Nyarai buka kayak tepat. Jalanin naik buka. Nah, saya tak sibuk jalan, saya ke Quran, Quran naik buka. Innal ladzina kafaru. Tuhun yang ngakai kang podo kafir kabeh kak Abu Jahlin koyo Abu Jahal wa Abi Lahabin lan Abi Lahab wa Nahbi Himalan sepadane Abu Jahal lan Abi Lahab terlek coba, coba berarti coba udah tak inna so'ungkun alladina oleh punya kafaru siapa dan kafir Kak Abi Jahlin akan Kak Abi Jahal wa Abi Lahab ben akan Kak Abi Lahab wa Nahbi Himah ben akan Kak Sayeno oleh kedua jika sawa'un pada tuhi alaihim atas rekan kafir kini kan antar tahun kenapa sampai mainah kau rekan kafir kini kan amlam tundirhum otakwe tak mainan sampai antara mereka berdiri layu minum tak iman dari mereka tak percaya
Baiklah, tak baiklah, akun, tak percaya. Negara kami. Maka, minggu dah, dia pecah jalan yang ada. Salahun pada bayi alaihim atas ala dina kabaru antar tahu kenapa sampai mainak data ala dina kabaru ditahkikil hamzah ten dengan mentahkikkan dua hamzah a apakah antar ta ada hamzah dua hamzah ditahkikkan itu balik itu bacaan pola yang pertama dengan mentahkikkan dua hamzah a antar tahu. Maka ilmu qiraat. Jadi hamzah dua-duanya ditahkikkan, ditampakkan, ditampakkan, disungguhkan. Membacaannya itu a'andartahu, disungguhkan dua-dua hamzah, ditampakkan dua-duanya. A'andartahu. Yang kedua, pola yang kedua, wa ibdalul tsaniya alifan wa tashiluha. Wa idkhalu alifin bain al-musahala wa al-ukhra. Maka saya pola itu. Kenapa mereka? Ibtadu tsaniya menuker morok hamzah saya sampai dua a andartahu. Jadi hamzah sebelumnya nun itu ditukar. Ditukar dengan apa? Alifan. Dengan alif, tidak usah hamzah, alif saja. Nah, mereka pas watas huluha benar gempang sampai mereka hamzah mereka. Jadi dibacanya tidak dibaca hamzah begitu karena alif itu karena alif pas ekor gempang maksudnya ekor lancar. Watas huluha mereka maksudnya dia lancar sampai. Wa idkhalu alif bainal musahalah wal ukhra. Alif itu dimasukkan, yang alif yang ditukar tadi, dimasukkan di antara yang digampangkan, hamzah yang digampangkan dengan yang lain. Jadi bacanya panjang. Dartahum amlam tundirhum layuk minun. Tidak akan dartahum, tapi tundirhum la yu'minun. Nah, jadi kadang-kadang ulama-ulama ini ada perbedaan sedikit-sedikit. Maka jatuh karang. Orang beda-beda gini kan. Mak cari gak ruwa. Nanya Quran, nah antar tahu amlam tundirhum. Mak pecah, antar tahu. Mak berubah aja. Kafir aja. Beda ilmu udah kan. Pada ilmu nahlu sunnah wal jamaah iya ya kak neka jalal ini gak madzhab Syafi'i pada ilmu nah karena ini gak ngaji kak ngaji yang tak ngaji mang lomo lomo tak baca ketok kak kula tak bisa baca ketok datang kan jalal islah macai kan tok karena sarang ini insya Allah bisa tempat coba mau saja malah di saat di mana mereka? Jadi ada yang membaca innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ada lagi yang lain. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ada dua macam. Pada Al-Fatihah. Pada saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Pada mana sih? Maliki yaumiddin. Pada sih? Maliki yaumiddin. Pada sih? Manya lancem pada sih? Sama-sama Bapak. Nah, perak dan rekan sedaya. Nah, saya sami ngajar. Malam mangkene kita tidak membahas soal ilmu qiraat. Nggih. Tapi perlu untuk kita ketahui begini dalam tafsir yang lain dikatakannya. Tetapi mereka pernika. Epa yang nabi sampai, tak epa yang nabi sampai dan yang nabi. Percaya Gusti Allah menjadi nabi. Pada beri.
kada berbeda itu tak terlalu terhormat. Saya ulang bitahkik ilham zatan wa ibdal taniyah arifan wa tasiriya wa idhukali arifan bengal musana wa bukhra wa tarqi. Boleh juga panjenengan adina, yaitu tidak mengakui musaha antara tahun amlan kutubu atau panjang pakai antara tahun tapi saya nyaman di ponsel lalu saya ngomong beri mata kebu yang gerindu lagi pas praktek ada yang dicopot buat saya pun gerindu apa itu apa ya ampun. Jadi mereka itu diingatkan dan diingatkan sama saja. Kenapa kok begitu? Nah, ini kan. Pas apa gunanya dakwah, Kiai? Apa gunanya dakwah kalau begitu? Pun layan cap. Saya ingatkan kita. Kita yang itu ngimbi dulu. Sebelum ini kita tahu baca selanjutnya dulu. Teki kita bahas. Makna kafir itu apa? Ayat bentuk mungkin. Khotaman la ngecap la ditempel estempel la notot siapa? Allahu Gusti Allah ala qulubihim atas atenah negering kafir kan mantal kepain atan karena kau naik totok kau naik kunci bi Allah kau naik pahatan bi Allah sudah khatam. Sudah diselesaikan urusannya oleh Allah Tuhan kita. Na'udzubillah amin. Dalik. Waliyadzubillah. Antar monggah nak kota kapir timur ini. Amin. Atena pun epakhatam ecampi Allah. Wa'ala sam'ihim. Ben atas pendengaran mereka. Wa'ala abasarihim. Ben atas pandangan nekot, socai pot, moncah lebur nama tanah, kertas termatan, gisawa dari totok, walaupun kafir mereka kafir mereka ada pun, boh, siksa adi moncah, aku cerai, khotamallahu la ngecap kustullah ala kuduhin wala kuduhin atas aten ada kareng kafir toba alaiha toba alaiha sarangan Allah pun setempel toba aja tempel ngecap alaiha atas aten ada kareng kafir wastau thako ben epeseret epeseten jasanya setempel neka epa teket. Nah, orang stempel, ngedap, tak, etaket. Nah, stempel, etaket. Neka istau hako. Memperkokoh dalam bahasa Indonesianya, makna istau hako adalah. Wattoba'a, ngecap alaiha atas hatinya orang-orang kafir, wastau hako, dan Allah memperkokoh. Memperkokoh, ngecap bahagia. Tadi mau turun naik pasak kan, nak capnya kan pasak. Pas ada mah ada pas. Jadi mana capai pasak kan, cik nak cap pas. Fala, yang mana? Ya tu hulul. Fala maka tak ya tu hulua masuk dah ada mereka ber. Kenapa? Khairun kebagusan. Kebagusan tidak bisa masuk ke dalam hatinya orang kafir karena mau ngecap kasih pesekan di Allah capnya itu ya totop ya pesekan itu Allah pak ada pas tak bisa masuk ke buat kusen gitu kan wa ala samihim dan atas pendengaran mereka kopeng mereka maksudnya ay mawadi'ihi maksudnya pun tempat-tempat sumber-sumber pendengaran itu dicap sumber-sumbernya ditutup. Wah, banyak sumber-sumber pendengaran ya. Yang pasti kopeng. Tapi kopeng kan punya alat lah. Benar-benar unik. Kopeng itu ada daun telinga, ada gendang telinga, ada apa lagi? Cema-cema. Telinga ini kan kata-kata, tapi cema.
beda mata. Mata ini beda bulu mata, beda lensa mata, beda air mata. Mata itu juga macam-macam komponen. Itu semua komponen telinganya oleh Allah tutupi. Dengan berakun daun, berakun dengan semua komponennya. Artinya 100% dia tertutup. Mata karena gini, karena apa sebetulnya? Nah, nanti kita bicarakan. Debatkan tak maklum? Oleh sebab ini kelu wasta'u kata kalau kita lihat dalam wala sabihim aima wadi'in fala yantafi'una, maka tak ngarap manfaat orang-orang kafir. Artinya tidak bisa mendapat manfaat orang-orang kafir itu. Bima kelaben penapa abai yasma'unahu, saya orang-orang kafir menekah ngidi. Apa yang dia dengarkan dia tidak bisa mengambil manfaat daripadanya. Minal haqqi, dari kebenaran, dari al-haq. Apapun al-haq yang dia dengar, dia tidak bisa mengambil manfaat. Na'udzubillahi min. Tadi moncak bahasa narik-narik anu, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, pas kiri kanan kiri kanan mari ngatur isi kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Wa'ala abasorihim isyara, dan mereka atas pandangan, atas socah ekor dengan kafir mereka tutup riqa, tutup riqa'un, artinya tutup. Fala yusiruna al-haqqa, fala maka tidak yusiruna nabes rekan-rekan kafir dengan anak kau dengan kebenaran. Telinganya tak mampu mengambil manfaat, matanya juga tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia pandang daripada kebenaran. Walahum ban mereka kafir rekan-rekan kafir ini azabun azim, siksa seagung, kuwiyun siksa sekuat, daimun selang. Rata-rata saya dengan sesuai mulia, mereka oleh kafir. Semakin panjenengan perlu ngawonengin, anapa orang yang jadi kafir? Kafir kenapa artinya? Kafir mereka mengkandung artinya orang yang tidak percaya. Kafir mereka mengetik gunung kamus bahasa Arab. Maknana kafir mereka ngomoe kafaro yang furu kufron artena ngomoe ngirut. Jadi mohon pulang matur teman jenengan, mereka jejen, jejen kan apa bahasa Arab? Topoen jajana, erep jajana, dek remah bahasa Arabnya. Kafir jajana. Sedika. Ukfurka. Ukfurka. Pekabir jadi jajana. Topoen jajana, erep jajana. Di pesebennya, tako eben tabista. Erpesena, pengapir jiri pesena, ukur hulusan, sembunyikan, sembunyikan, erp, mereka kafara yang ful. Tetiri kafir mereka orang senopoe, orang yang menyembunyikan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Pada hakikatnya di seluruh dunia ini tidak satupun manusia yang benar-benar ingkar kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada. Seler-mener menosan, seling maling-maling, menengke coberna, dusun dia. Mon, boleh tak kerja sudah mencari malam saya raja pas kecoh berbuk tak ada musuh. Dia mau ambil punya orang, tapi kemudian dia tidak mau. Dia mau mengkafiri orang, tapi tidak mau dikafiri. Seneng.
tanretan saya saja masa sampai mau. Jadi terus kenapa mereka dikatakan kafir? Mereka yang tidak percaya itu dalam rangka untuk nopoe gengsinya, nopoe kepentingannya. Orang kafir ini kan orang kafir dari Madinah. Neka neng ketak asbabun nuzul namanya ketak asbabun nukul berneka ekoca neng kantok neka tafsir pula jalan yang pula neka lengkap tengah-tengah neka Quran saya pikir neka jalan lain saya bebe asbabun nuzul neka lebih lengkap ada bebe saya panjenengan tergono lebih larang neka melena neka neng emak. Nah, mau ngekot toko kan dia tak jual. Berikan Mesir ke Beirut, Beirut ini kan ke Lebanon. Ki menanti saya pon nanu, saya pancas macam ketap, kau pun ketap tak tosai. Asbabun nuzul ekon, sebab ayat neka tolong. Neka rengu orang Yahudi neng Emadina. Neka menginginkan masyarakat neng Medina orang-orang kafir seneng Mekah orang-orang yang tak percaya neng lain-lain neka berusaha masyarakat memberani dan jangan carok jadi cem carok neng Yahudi itu cem carok cem carok ke kanjeng Nabi tapi tak dekan carok. Anak apa aja kalau kencing Nabi? Karena kepentingannya itu tergerus, tangan tergerus. Apa sebelum pada kencing Nabi? Kencing Nabi kita oleh karena yang Mekah. Dan Yahudi ini adalah pemimpin. Yang Yahudi ini kan orang-orang kaya, orang-orang terhormat karena mereka itu merasa apa namanya pembawa wahyu agama samawi berbeda orang yang kencing. Orang-orang Arab tapi menghormati pada mereka. Pas ketika kanjeng Nabi datang dengan para sahabatnya, kepemimpinan Madinah ini kan leleh dari ring Yahudi ke kanjeng. Jadi kekuasaan pindah. Karena kekuasaannya pindah mangkel cedia dengan lambe empo al-mukarram. Setiap lembu al-mukarram, pas ketika Muhammad. Pak Muhammad, saya tak ya, lah ketika diam-diam dia melakukan makar cek ngajak orang-orang Arab saya pada Nabi orang-orang nasibnya sama dengan orang Yahudi yaitu yang kehormatannya kekuasaannya tergusur oleh wibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompokannya, tapi pas menguasai. Nah, orang najar langsung mau menguasai. Mak orang najar apa? Jadi, mengumpulkan kekuatan. Nah, berita mereka mengumpulkan kekuatan itu sampai ke kanjeng Nabi. Depak ke kanjeng Nabi. Karena orang-orang Yahudi itu mengutus utusannya ke Quraisy. Kebekal, cek ngajak, dan orang-orang Quraisy bilang, setuju. Setuju. Iya, kita setuju. Cici buah, cici ke Muhammad Reh. Pas, ini bagaimana Muhammad Reh? Agama nenek moyang kita, agama nenek barang yang akan menyangkut bebas, akan coba, akan musyrik kita ini. Padahal area arca, lebih area kebenaran bau untuk sekedar mengingat kita tak nyembah orang saja, nyembah Allah. Kempera lebet arca, lebet berhala. Ini hanya sekedar media saja. Maka apa musyrik, apa kafir dengan Muhammad? Ya mari kita perangi bersama-sama. Jangan rengkures. Padahal Pak katanya Nabi citra. Enak. Maksudnya kan yang Nabi bimbang siapa itu main lara cendek iya kan kita sudah bikin perjanjian sudah bikin piagam Madinah apa sih dia iya pak ini ke pas toron innal ladhina kafaru sawa'un alaihim
Sampun mereka pergi ngantek Yahudi ini. Padahal hei, saat akhirnya ini. Aandar tahun amlan tundiruhum layu minun. Epaena gitu. Tak anda orang wajak ke bahan. Tak kira wajak ya. Jaring merasa kekuasaannya dirampas gitu. Bisnisnya dirampas gitu. Yang kemarin di Al-Mukarram kan pas setia Al-Mukarram pas kare pesta terus. Jadi mereka itu hati kecilnya percaya ya baca. Masa ojek bener Muhammad. Perak menderita tolong ojek ke Muhammad pas mangkat pas eto boy. Ir keyakinan di dalam hatinya itu ir yang ditambahkan kamu itu asal mulanya orang kafir. Maka memang kemon panjenengan mangkeneka ngebel Quran kebendebesan ketantretan saya agama Nabi Dewi sampean saya entar ke gereja bro entar ke Quran ambulek setiap saya entar ke gereja kerokok marah ke masjid. Kanjeng Nabi yang terakhir itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bang setia ketua Pak Bupati Amin, tak oleh atau Pak Bupati Surono. Itu Surono itu Bupati masa lalu. Bupati sekarang Amin, Toro Amin. Nabi yang sekarang ini kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa itu masa lalu. Toro pemerintahnya kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Tak kira pasal Toro, siapa ya? Tak kira ya Toro. Karena itu nanti akan menghilangkan wibawanya, akan menghilangkan penabah bisnisnya, akan menghilangkan macam-macamnya. Sedangkan mungkin percaya tapi tak serang. Karena ini kalau saya baca kan tantretan saya itu masih di mulut neng eka nja ekoca inilah dina kafaru sahabat mulai lima andar tegum amlam tunggirgum lanjutin kota Allah pada kebunyum wajibnya karena mereka panjenengan tak ingin tamat berkeinginan untuk mengharap mereka menjadi mukmin. Sampaikan saja untuk ngepregen tapi tantangan saya paling penting panjenengan bingung mereka menjaga anak cucu anak potong malah jadi orang mukmin cek. Tantretan satu jana sesami moja. Pola benda pertanyaan yang berkait dengan dua ayat panekah. Montade nyara etotok karena panekah. Pon mulai benda saya ketondu. Mon baga saya tanya aki yang berkait dengan dua ayat panegah iya toren nyarah aki pak dano sera boleh pak Restiadi sera boleh pak jenengan pesera dua oke jadi dua empat ki empat penanya. Ya Toren, Pak Dano, anunya mana nak? Apa itu namanya? Mix saya tak ada kabel, tapi pembantu ada kabel. Toren, ya Toren. Sekelompok atas kesempatan ekon, ketinggalan nyoba juga nanti bersama Tuhan. Tentang makna kafir itu berarti ateepon ya kalau bahasa Madura itu proaktif ada upaya yang untuk menutup kebenaran itu sendiri sementara orang-orang Makkah itu adalah musyrik karena sebenarnya dia mempercayai Allah hanya karena lewat media asnam berhala sehingga dikatakan musyrik.
ini barangkali yang apakah itu persoalannya kemudian hanya berlaku pada zaman Nabi saja atau sekarang? Terima kasih. Sekelantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau ada peluit, kenapa gereja berakhir berlaku ayat ini hanya untuk di Kanjeng Nabi, di zaman Kanjeng Nabi saja, apa sampai sekarang juga masih berlaku? Al-Quran ini kan sampai hari kiamat. Ya nak, terima kasih. Siapa namamu? Siapa nak? Muhammad Nur Ehsan, terima kasih ya. Oh, mereka anak-anak hebat. Ya, sana, sana. Terima kasih ya, terima kasih. Kosoan, anak-anak hebat Muhammad Nur Ehsan. Dari mana kamu nak? Lumajang. Hebat anak kita. Yang bulan lalu bulan baca Quran. Tanggwana ate meka berenangi Quran. Surat Yunus ayat nomor ceket petok, kayaknya. Surat Yunus ayat ceket. Dibaca oleh saya waktu itu, ya ayuhan nasukot jatuh mau ilatuh min rabbikum wasifahun lima fisyudur, tanya wasifahun lima fisyudur tak baca klopah itu langsung maren mau ilatuh min rabbikum wahudah warahmatuh lil mu'minin. Jadi pengajian pendekar ini dan pengajian tak pernah ada karena adanya ayat 67 dari surat ya Yuhanna, saya manusia kerjaatkum omkuat ladan tak coba mau iratun paina nasihat kerobikum dari pengheran atas wasifahun ben obat tanpa lima visudur kaam kui saya dalam ate saya dalam dede tanpa untuk bereng saya nenge dede maksudnya ate tanpa wahudan dan betotu rahma ben rahmat kasih sayang bukti kasih sayang lil mukminin untuk orang seiman. Jadi Al-Quran di surat Yunus ayat 57 mencitrakan bahwa Al-Quran ini adalah mauidhah nasihat. Al-Quran itu adalah syifa obat tambah untuk ate wahudan ben betotu ben warahmat ben rahmat tapi khusus lil mukminin untuk orang yang saya pacet i artinya orang iman itu orang yang membuka hati untuk percaya membuka hati untuk percaya sedangkan orang kafir adalah orang yang menutup hati untuk tidak percaya dari awal sudah menutup kade apalah itu tak usah percaya nah seneng kafir karena ketidaksukaan orang kafir mereka karena ketidaksukaan ditutup hatinya dari awal sudah ditutup duluan. Lah nek katang retan saya jenah saya sami moja, saya tanya ke Pak Danu nek ki guru, mereka apakah orang-orang kafir yang karena dia menyembah asnam jangan itu saja. Lalu yang sekarang tidak terkena ayat ini pun ten Pak Danu termasuk mangken. Orang yang mangken saya tak percaya ke hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Qur'an mereka kimasuk kafir karena kepentingan politiknya karena kepentingan bisnisnya karena kepentingan dia ingin menguasai resources di seluruh wilayah teritorial dia ingin menguasai teritori itu kemudian dia tidak percaya kepada Al-Qur'an atau mentakif melemahkan orang-orang Syekh percaya mengadu domba supaya lemah kekuatan orang-orang ahlul Qur'an mereka mereka masuk kafir masuk kafir tak? Nah karena mereka gelap pada saya cecer nah ini tafsir jalalain pada saya cecer gula-gula amlam tundirhum layuk binum mohon saya berarek nah saya beri ayat mereka Yunus 57 karena cecer saya diingatkan oleh anak tadi diingatkan abi mohon maaf nih yang tadi ada yang cecer apa nana ayatnya wasifatul bima fisyudurnya gak dibaca sama abi oh iya ya lupa abi
kesok oncong, jazakallah khairah, jahilah. Kada gini, gini, kada gini, benar mengat, ya ina. Alhamdulillah, harus begitu, cak kodak, oh ya ina, cak kodak. Mak ayat 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 lah, ayat lah. Cetanya lah bongkun, ayat lah bongkun, ayat lah bongkun. Ini, cet lompat lompat, mon helah kau tu pengah, cak orang helah sedina. Helah kau tu eh payah nak letak helah. Kacong ki pun dah mengak ke dulu, tapi mungkin dulu mau jaga sokon, manter kacong, bilang baik orang cemong, orang ayat bepet, terotak ke Athena, kelaku enak, ayat selamat tunya bi akhirat, tak. Jadi Yunus 57 bunyinya ya ayuhan nasu qad'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Jadi sifat lima fis sudur itu kaelang bulan semakin makin kederalan. Untuk muncul ibu. Nah ingat apa? Bubeja apa tak macam kesokon. Orang mentak kesokon goreng tak syukur ke Allah aja. Teka anak-anak ini, teka santri memainak kau tu disampaikan kepada dia ucapan terima kasih. Nak lihat tampu bi Allah, nikmatan. Lah saya cecer bila keluar. Ada yang cecer. Amlam tundirhum layuk minun, tafsirnya. Amlam tundirhum layuk minun, di situ ada tafsir jalalain mengatakan li ilmillahi minhum dalika fala taqma fi imanihim wal intar i'lam ma'a tahwif. Jadi sampean mengak tak mengak bakun rek ada percaya la yu'minu itu li ilmillahi minhum karena pengetahuan Allah kepada mereka dalikan akan itu apa itu ya tidak beriman itu karena hatinya sudah ditutup. Allah itu maha tahu apa yang dalam hati. Jadi Allah tahu. Berdasar pengetahuan Allah itulah lalu Allah katakan sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Fala tatma fi imanihim. Maka jangan kau menginginkan dalam keimanan mereka. Ada jatuh, fala tatma. Maka jatuh. Jauh tamak berfi iman, hebat dalam iman ada mereka. Wal injar, ben saya kocak mengah, saya kocak injar. Iklamun memberitahu ma'atah wif yang disertai kok nah kok eh. Mengah mereka memberitahu sambil kok nah kok eh. Misalnya Pak Karman, jujur. Ada juga di macam, saya nggak main game ya. Dah, dekat inter, inter tahu, amlam terdulu, layu minum. Sama main nggak, mikro nak kan saya nggak ber, nggak tak teror ojek ke Allah, tak teror ojek ke Nabi Muhammad, tak teror ojek ber ke Islam. Ber bakal kecoh terang, ber bakal orang di sengsara. Dan ini tahwif yang kok nah kok. Karena itu orang Islam karena tahwif itu masih kecak teroris. Teror itu artinya kok nah kok eh. Jadi orang-orang kafir di sana lalu mengatakan sampai oh orang macam Quran le teroris ya kok nah kok eh. Mau Islam selamat, mau tak Islam tak selamat. Mak kok nah kok eh bener kok. Mak neror bener kok. Lakan ketika mak neror bener kok. Karena itu jangan sembarangan ngomong teror. Ini kan betul. Tapi mau teror politik, saya kan bom macam-macam kan teror lain. Ini kaki. Jadi ini kacau cek pun tak mungkin. Aku lanjut keribu tu kira. Karena mereka Pak Dano kira. Kira boleh pernah nanya saya kaya. Terus lanjut terak bulan bulan yang mana? Nah, Mas Restiadi. Oh, cek Mas Restiadi tahun kemarin sudah apa namanya? Bulan kemarin sudah. Sudah, tapi tak apa-apa marena mon ki berdua kok kurang ya kena kurang saya sokok anu ah tar lagi ah yang belum kebagian anu nak mikir kak mam mikir kak mak mikir.
Tore, maju sawah sekarang tok, nyar, nyar, nyar. Mak leh, saya kaya nyar. Amiga itu, macam nombani ini ya. Oh, voltase turun, tore, 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 nyar, nyar, ya tore. Paling tidak ada amiga yang gini di sebelah sana, tadi. Kita kenapa? Ini kan masuk dari anugia. Oleh ganjel, aja gendak aja. Anjir dengan berserah asma. Nah, dari tadi masa putih. Nah, asma wadhan gauda mudakir dari Randu Agung ke Kecamatan Super Jambi, Jember. Wadhan gauda atau tentang saya mau kondi majin tentang istighfar. Tentang bacaan istighfar, saya lafal istighfar saya ajunan maos saya paringin oning Bapak aku gurunya Bapak An Gai itu bunyi istighfarnya yang bagaimana dan jumlahnya tadi saya lupa separuh wiki yang harus dibaca lupa jadi jumlahnya berapa bunyi istighfarnya apa yang paling pendek apa yang sedang apa yang panjang. Terima kasih. Eki, alhamdulillah. Pon istighfar raneka belum. Kau le matur ke panjenengan, saya belum bikyai dulu dekat telur ratus telur polo telur. Alhamdulillah, mulai nikah sampai makan, mulai tahun dulu polo 4 sampai makan, alhamdulillah kalau lebih nama lagi. Alhamdulillah, moga-moga mereka bisa. Etero, sebelum panjenengan jatuh. Cok jatuh ada buku istighfar. Nengah meralat itu lebih baik daripada nampui. Itu pun sakit, angok olahraga, siapa apa, nengah sakit. Jangan sakit dulu baru cari obat. Mau mulai kok sakit ada, nggak tahu istighfar apa lagi. Susu-susu nengah banyak pekerjaan itu istighfar pernah pun terlalu kaget dong. Hanya sekedar mencukupi sunnah. Kanjeng Nabi sekecil Nabi tentang orang seratus, tolong ratus, tolong tolong. Apa yang dibaca? Nah, kita harus sekenceng gak sampean. Madureun saya, Jabeun saya, Indonesia saya, Arab saya. Saya penting nyokon lagi sekolah kan di ada TV. Jangan lupa yang ada TV. Pas, orang sekolah. Orang-orang yang berjasa, nomor setor, abang, nomor dua, Pak Yudung, nomor telur, guru. Pas nomor empat, bini, bina, anak. Bini bareng orang sekolah. Betul, misalnya begini, misalnya, cak betul lagi. Ya Allah, nyonya orang kita. Sekolah lagi juga, Pak Yudung, abdina. Guru-guru abdina sedaya ya Allah bini abdina bareng sedaya nah petua petua lakek petua bini orang-orang saya nolongin abdina kedetang ke sedaya nah orang-orang saya ditanggung jawab abdina anak bini kan penakan lakon guru more yes. Wih, apa ini? Petes. Tak nampak. Ceringnya mana kelompai. Kan maksudnya maunya membantu. Hanya keliru cara saja. Keliru tata krama saja. Perpaduan oleh ngacacah. Noro ngacacah yang tes. Keliru tata. Itu biasa. Maaf. Nah, sekali lagi. Mereka mau meng-air apa perlunya mana? Kantor-kantor kepresidenan misalnya. Wah, langsung ketangkep. Termasuk apa? Sebenarnya teror. Sabotase. Masuk sabotase. Masuk bis tebet. Pada hukum namanya hukum dis tebet.
gangguan, mengganggu. Bisa capok. Berdasarkan pasal disturb. Pasal disturb. Pasal gangguan. Tapi sering mereka, maksudnya baik. Mak lagi penanya saya lain, tak usah masuk ke ada. Cukup, nanti cerita. Karena untuk mengetahui ini hidup apa, tidak akan teroh eh. Ya tes, tes. Kibon tak menambah, tak menambah. Debatkan tak menawi istighfar, istighfar menang. Istighfar untuk dirinya sendiri, orang tuanya, gurunya, lalu istrinya, mertua-mertua. Berhenti itu. Orang-orang yang dalam tanggungan sampai aku semuanya ke depan. Orang Islam pakai umpun bini. Sabah asnaf istilahnya, tujuh golong, tujuh golongan. Catat sabah asnaf tiga, tujuh golongan. Mun sampai yang kesokan nambah setong lagi, siapa itu? Orang yang menzolimi sampean jempol, jempol atau lokal kayak jempol, jempol, jempol. Candian aku padahal orang percaya ke gaib. Pada seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kanjeng Nabi, ya Rasulullah tuban diman ra'aka wa amana bik. Kanjeng Nabi, cipet jerenaki, bisa nambes ke ajunan telem, bisa percaya ke ajunan telem, cipet jerenaki. Napa jawab kanjeng Nabi? Tuban liman ra'an wa amana bik. Wa tuban liman lam yarani wa amana bik. Sabah amarah. Ontong pajak, penjera pajak, orang seh ngabes menarik kok, ben percajak, ben iman kok. Tapi lebih penjera boleh ketong kali penjera. Orang seh gelem percajak kok, tak pernah menarik ibadah kok. Ketong kali Allah Akbar. Moga-moga panjenengan kula masuk kelompok dekat ketan. Orang yang percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita tidak pernah melihat beliau. Kemogagi, tadi istighfar mas, telur ratos, telur bolong, telur. Untuk tujuh asnaf tadi akan lebih bagus kalau tambah orang yang mendolimi sampean, yang memusuhi sampean, dimaafkan juga. Nanti percekena sampai lebih lanjut. Allah akan memberi kesediaan di luar kalkulasi nasabah. Percaya, insya Allah, insya Allah. Bukti sudah ada, sudah nyata. Bon, lanjutnya saya budi. Nah, kemarin kita berubah kesediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Sasis, tapi mudah-mudahan kalau bisa kami sampaikan pertanyaan kami ini salah. Begini, tentunya kita itu sudah banyak mendengar bahwa terkadang kita itu sesama muslim oleh paham tetangga kita, kita itu dinamakan kafir. Dinamakan kafir. Kafir. Iya, karena tidak sesuai dengan kelompok mereka. Kemungkinan dari zaman ini sebagian sudah ada yang mendengar. Nah, kelompok kita ini dibilang kafir. Maksudnya itu dari sudut pandang mana mereka itu menganggap kita itu kafir? Apakah karena tidak sama dengan paham mereka? Siapa mereka? Ada paham di negara, di tetangga kita. Di tetangga kita itu ada. Tetangga kita itu tetangganya siapa?
kita itu kan saya sampaikan di Kuai. Iya, di Jember ada, di Bondowoso juga ada, juga di Garahan itu juga ada. Jadi kami tidak perlu, kemungkinan insya Allah kami sudah paham. Oh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berkata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rok, enggak buka angin. Buka. Jadi begini, Pak Tris. Orang Islam ini di Indonesia saat ini memang terpecah dari berbagai madhab, terpecah organisasi, baik organisasi massa maupun organisasi politik. Ini pas kreo, macam-macam kreonya itu. Boleh saya mau cair, enggak sampai ke kafir. Boleh saya enggak? Oh, area Wahabi. Oh, bene, area bene Al-Sunnah. Oh, bene, area soal teroris. Oh, bene, ini semua kan biasa. Cekat, tebak teris. Kalau anda yang mengkafirkan sampean, padahal beliau ini sampai tidak kafir, maka kekafiran itu kembali ke dirinya sendiri. Itu katanya hadis Rasulullah SAW. Karena itu maafkan, mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ikfir lahu. Sebora akhir terhadap abdina, saya mau cahin abdina, cahin abdina, beri kafir, mau cahin kafir. Sebora akhir. Sampai yang terjadi ini kesehatan Allah. Every suarga, every bibi, every anak, enggak boleh. Pilihnya anak-anaknya, usainya, anak-anaknya bohong, mereka putih Zis, itu rumah Zis nah, itu rumah Libahar lagi Al-Islam dulu dengan Allah sekarang apa yang pernah kita ucapkan? Tidak. Jangan musuh, tretan. Selama dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tretan. Sama dengan kejadian kafir tadi, seperti kata pemain kita tak senang sampai ya. Kafir, patek, kosong deh. Biasa. Kebun binatang, kebun pohon mereka tak senang mereka macam-macam tretan. Mau dikau cek kabar, dikau nyaman, mau dikau cek mosen pake mpon dina, cek tanggapin dari sudut pandang mana mereka mengatakan kafir, tanya tipin cek tanya ke kula, cek kota kota, cek kembir sedihkan semua kita bersaudara. Nah, orang kiri kata-kata haki ini awai. Senekahi Pak Tresi. Oh, tak usah eh. Tak usah eh kate. Oleh ngatretan cet biasa saya nikah. Mak deti, saya lahir Roma, saya yang dirajin, akan dalam senekah. Krepo orosan anak krepo orosan belanja kadang krepo kenapa krepo ketika? Mau perlu sokran sokran tak terluar ya jadi kanan mau ngecaan kalau cahaya lebih orang saya penting sampai mu'min percaya ke Quran percaya ke Nabi Muhammad laksanakan semuanya dia mengatakan kafir dia tidak tahu. Saudara sampean belum tahu, beritahu dia dengan misra. Kata, kula mungkin paling sampean. Moga-moga percaya. Mau sampean tak percaya, itu aku belum terlalu percaya. Masa orang lagi sama orang. Mau nyokon sama orang untuk tretan saya dolin ke sampean, cek nanya dia ada orang. Bisa perasaan. Perasaan, bisa tampok sampean.
ada sampai nak jam tahajud atau hari ya Allah sekolah api tertentu sejak mau cahaya bulan itu terparingan gitu yuk terparingan aja mau serat sepul kita sampai maka ikat dengan ikat yang kejar sampai ke pasal tua walaka bimislik walaka bimislik sampai senik nikah cahaya bantan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia sering nega, mana nega? Benar Madura. Tapi benar lagi Madura. Tadi pun tak Madura, ngerteh, para campur. Begini nak, kalau saya jawab kamu dengan bahasa Madura gimana? Bisa ya? Nah, deh ya cong. Apa korelasinya jadi? Cakap saya kira kafir itu orang xenofobe. Di sawah tutup itu sendiri bagian daripada nopoe itu. Etopoe ngakui topo topo. Potopo itu dalam bahasa anunya tutup. Kalau kamu mau menutup gelas pakai apa? Pakai potopo, pakai tutup. Itu ripot. Orang ngarep ngatakan ripot. Potopo gelas, potopo napan kau ripot. Jadi ini ditutup matanya. Pernah lihat orang main anak-anak kecil main-main yang matanya ditutup pakai apa itu namanya? Peta umpet. Pakai kain itu hitam. Isya. Itu diberikan oleh Allah karena matanya dia, hatinya dia dari awal sudah tidak mau buka. Dari awal sudah tak percaya duluan, curiga. Jadi orang kafir itu pada hakikatnya apa itu cacaan berlecong, orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha. Saya ada yang dalam menutup diri. Area sudah sama dengan dia itu menutup matanya, nyompet ke COVID. Karena itu dikatakan wa'ala sam'u khatam Allah ala qulubihim wa'ala sam'u wa'ala abasarihim isya'u. Apa yang ada? Kunci. Kopen yang ada? Sobat. Mata yang ada? Poin. Artinya itu menunjukkan bahwa dia telah menutup diri gitu kan. Itu bahasa sastra. Bagaimana ini kok bertengkar menurut saya dihubungan? Oh bisa dihubungan kalau yang si A ini orang nyampe, tapi si B ini sudah, dia tidak mau dengar omongan kita, sudah membuta tuli dia, menulikan diri, maksudnya benar itu dia sudah menutup diri. Ini orang kafir sudah menutup diri. Nah, orang-orang yang tidak menutup diri, apa itu dia Hindu? Apa dia Buddha, apa dia Kristen, apa dia Yahudi, yang tidak menutup diri, orang-orang yang terbuka, mau dia dengan Tuhan. Orang yang terbuka, orang yang tidak fanatik, dia membuka diri, kita diskusi, kalau Anda memang benar, oke, aku ikut Anda. Mau dia, pas mengalulah dia. Banyak itu, orang yang membuka diri. Tapi yang menutup diri, Mateo di Norok Sempian misalnya, sudah tidak mau dia, itu apapun, itu agama, itu madhab, apa namanya, agama, madhab politik, madhab budaya, apapun. Kalau orang kayak Sempian sudah menutup diri dari yang lain, Mateo di Norok yang masuk. Apa? Tak kalah Kiai Maksum menghalalkan riba, norok riba. Mencari alasan berbagai macam untuk mengatakan riba ada. Lah kalau sekarang Kiai Maksum mereka berhubungan dengan bank, terpaksa. Terpaksa. Karena pengaruh Yahudi di bidang moneter, di bidang ekonomi, di dunia saat ini sedemikian kuat. Kita tidak bisa melawannya untuk sementara, oke, kita ikut. Karena kalau tidak begitu, tidak bisa hidup kita.
Tapi pada saatnya nanti, nah, kalau kita menang, kita rombak sistem ekonomi menjadi ekonomi Islam. Gitu. Bagaimana supaya menang syariat Islam? Jangan bicara hari ini. Karena jamnya sudah habis. The time is now. Bukanlah ada. Pokoknya semua kita harus berjuang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Harus kita katakan dalam hati kita, la ilaha illallah. Tidak ada yang kita patuhi kecuali Muhammadur Rasul. Tanamkan dalam jiwa kita dan kita katakan hanya Al-Qur'an yang bisa menyelesaikan semua persoalan hidup. Insyaallah Islam akan berjaya dengan itu. Jadi kalau baik benar eh maca istighfar minimal satos. Mohon bisa minimal kalau satos kalau kalau di arena untuk apa dibi untuk rentoa dua untuk mentoa untuk guru untuk bertetangga untuk semua orang yang diminta menjawab kita. Turat pun orang-orang yang mendolimi saya mau suka sampai juga diingatkan cek kelopain benar ya? Benar ya cek kelopain maca Quran sangat jen badan kunsa benar cek kelopain sholat malam sangat jen badan kunsa sehingga telok perkara kainan moga-moga panjenengan sedulurna sarangan Allah Ta'ala panjang umur sehat bebenan apa lancar rezekina, apa selamat dunia nak benar. Ya Allah wa iyyakum min ibadihil mu'minin as-solihin al-muttaqin fid darain dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.